sini gue ke rumah lo. Tapi gue mampir dulu ya ke salon. Ntar gue jemput lo deh. Nah, iya. Jadi beneran nih mau ke pantai? Ya udah. Katanya kemarin mau ke tebing. Malah ke pantai. Ya udah sih, gue ngikut aja sama lo. Gue sih pengen ngajakin lo ke tower 2000 kaki. Mau nggak? Gila lo, tower 2000 kaki. Gak. Yang tinggi banget itu kan? Yang bener-bener sampai atas, kalau nggak salah itu tower apa gitu. Gak. Yaelah, gue sih takut, orang gue temenin. Bukan ketakut sih, lebih bahaya aja. Kalau jatuh. Film anime apa lagi ya yang lebih seru? Keren banget gue. Tanya aja kali ya. Becky. Iya. Becky. Loh. Ya, si Hunter. Ya ampun, Becky. Lo belum siap. Kita kan udah mau jalan hari ini. Oh iya, yaudah deh, gue siap-siap dulu ya. Gue bentaran kok, gak bakal lama. Hehehe. 2000 tahun kemudian. Ini anak, kalau baru siap-siap tuh lama banget. Becky, cepetan. Ya, gue udah siap, ayo jalan. Gimana? Sampai puncak. Wah. Ini mah tinggi banget, Hunter. Bahaya, cuy. Tenang, woi. Ntar gue pasang tali. Jadi kalau misalnya lo jatuh, bisa gue tarik. Sebenarnya agak ragu gue naik nih. Iya. Pasrah lah gue kalau udah kayak gini.
Gue capek, istirahat bentar ya. Nggak, tunggu. Minta minum dong. Mana minumnya, cuy? Aduh. Biar tenaga gue pulih lagi. Ya udah, istirahat aja dulu. Gimana? Seru kan? Gak ada yang seru. Gila lo. Hehehe. Tapi lumayan kan kita jalan-jalan. Iya, pulangnya ke akhirat. Jalan lagi. Bisa ngeliat sampai ke toko gue. Widih, gak nyangka gue. Ya udah, kalau gitu turun yuk. Udah selesai kan? Gue nggak mau lama-lama di sini, woi. Ngeri-ngeri juga nih gue. Sini. Ayo. Jangan turun dong, sayang. Masih ada satu tangga lagi buat kita naikin sampai ke puncak. Gila lo. Mau sampai ke puncak? Serius? Gimana kita lewatinnya? Lu ikutin cara gue aja, pasti ntar berhasil. We'll be right back.
Gue bener-bener benci lo, Hunter. Hunter. Sorry. Ayo, bentar kita nyampe nih. Kita foto-foto di sini. Aduh, gimana ya? Gue takut menang dikit. Sans aja, Mbak. Gue duluan deh yang mulai. Lo pegangin gue ya. Yaudah deh. Situ lo fotoin ya. Hah? Ntar kalau aku pleset gimana, woi? Enggak, jangan macam-macam. Enggak kok, tenang aja. Hati-hati, Hunter. Nah, sekarang giliran lo ya. Gue pegangin kok. Apaan sih, Hunter? Enggak. Sebenarnya tuh lo berani, gue yakin lo tuh bener-bener berani banget sampai lo aja bisa naik ke sini. Ya udah deh, kalau gitu gue coba. Nah, tuh berhasil. Haha, iya ternyata gue berani juga ya. Kan emang gue bilang, lo tuh berani. Udah yuk, kita turun. Wah, kayaknya kita nyampe bawah bisa sampai malam deh. Ya udah yuk, turun. Tapi lo duluan ya yang turun. Gue biar bawa tas. Jadi gak berat-berat banget kalau ditarik. Ya udah deh. Jadi gue turun nih. Iya. Yaudah deh, talinya mana? Oh iya, bentar. Oke, gue berani. Mama! Tolong! Ya elah lo. Yaudah gue turun ya. Bantu pegangin tangganya lo. Iya, tenang aja. Gue pegangin kok. Duh, takut nih gue. Ayo, Bikin! Pegang tangan gue! Ayo! Untung lo selamat! Iya! Gue kira gue bakal mati! Untung gue gercep nolong lo! Iya! Aduh, agak trauma nih gue! Tangganya hilang! Terus gimana kita turun? Lah emang hilang, makanya gue minta tolong lo dari tadi cepet-cepet naikin gue. Ya, kita kejebak deh di atas. Waduh, kita terlalu tinggi, sampai gak ada sinyal di sini. Terus gimana kita mau ngubungin orang dong? Nah, gue juga bingung. Kita teriak minta tolong juga gak akan ada yang dengar. Oh iya, gue baru inget tadi di bawah ada sinyal buat lo ngirim ke YouTube lo. Iya benar. Gimana kalau HP kita lempar ke bawah? Tapi pakai apa ya biar gak rusak? Bentar,
Gue lagi mikir nih. Oh iya, gue kan punya 600 ribu subscriber. Siapa tahu salah satu subscriber gue ada yang mau ngubungin. Iya, lu bener. Kami terjebak di tower. Gue lempar ya. Kayaknya HP bakal pecah deh. Iya. Soalnya gak ada alat yang bisa kita pakai buat melindungin HP lo. Iya, tamat dari riwayat kita. Moga aja pesannya tetap masuk ya ke mereka. Iya. Oh iya, coba pakai HP gue deh. Sini gue aja. Gue bakal coba pakai tali. Bentar. Ya, tetap gak ada sinyalnya. Aduh. Gak bisa cuy. Ini HP lo. Ayo, lo naik. Bentar, gue naik dulu. Hunter! Lo gak apa-apa kan? Tangan gue agak luka. Yaudah, gue kasih tali. Lo naik ya. Gue tarik. Ternyata gak ada yang bisa kita lakuin buat minta pertolongan. Pasti ada kok. 1000% gue yakin. Gimana tangan lo? Masih sakit gak? Atau apa? Enggak kok, tenang aja. Makasih ya udah ngobatin tangan gue. Iya, santai aja. Oh iya, gue kan punya drone ya. Gimana kalau kita kirimin ke restoran yang di samping Yomart itu? Nah, ini dia. Kenapa gak gue pakai dari tadi ya? Baterainya habis. Putar balik. Duh, sampai ngebul begini hampir 1% nih. Oh iya, di atas kan ada lampu. Lampunya pasti ada saklar ya. Gue pakai ah. Bisa dipakai buat ngecas drone. Duh, masih lama lagi nih ngecasnya. Udah selesai deh. Udah deh. Restoran tadi udah tutup. Tapi ada lagi restoran malam. Kayaknya jam segini baru buka deh. Gimana kalau kita kirim drone itu ke restoran yang lo bilang tadi aja? Boleh, boleh. Hunter di mana? Hunter! Hunter! Lo kenapa, Beg?
Gak apa-apa. Tumben gak tidur loh. Ya kalau gue tidur, ntar yang jagain siapa? Iya sih. Yaudah deh, gue gak bakal tidur. Han, kita masih punya satu kesempatan buat ngirim pesan lagi. Masih ada HP gue. Gue pinjam sepatu lo ya. Gak bisa. Loh, kenapa? Sepatunya gak ada di atas, tapi di bawah sana. Maksud lo? Sepatunya kan ada di kaki lo. Sebenarnya gue di bawah sana. Hah? Maksudnya? Semua hal yang lo lakuin selama ini itu sebenarnya lo sendirian. Bentar, gue naik dulu. Tiba-tiba kangen sama keluarga gue. Di mana ya? Ma, Pa, pesan ini Becky berikan untuk kalian. Terima kasih selama ini sudah menjaga Becky. Masih ada air minum. Sebaiknya gue isi tenaga dulu deh. Biar gue kuat lagi. Oke, okay, gue tahu. Maafin gue, Han. Tapi ini satu-satunya cara supaya gue bisa pulang. Hunter, maafin gue. Gue masukin HP gue di perut lo. Becky, jangan tinggalkan Papa. Papa, Papa, Becky di sini. Becky, kamu nggak apa-apa kan, nak? Iya, Pa. Maafin Becky, Pa. Kenapa Papa selalu melarang apa yang aku mau, Pa? Itu semua demi kebaikan kamu, Becky. Tapi kan aku juga mau bebas, Pa, kayak teman-temanku. Tapi Becky. Udahlah, Pa. Aku benci, Papa. Becky, jangan pergi. Pa, maafin Becky, Pa. Becky udah keterlaluan menyanyiakan perhatian Papa. Udah, nak. Yang penting kamu selamat.